masuk ke bawah paling belakang, berikan pada Acep kembali, langsung saja menuju kotak penalti, ada Dikan dan lepas dia, ada Pao, lepas Pao Pesa, berikan saja kepada pemain itu di sana, masuk hasil bola, nomor 2 itu baik Dikan, Wisnu angkat ke tengah, masih berputar-putar di arah sana, Wisnu angkat ke tengah, kembali Itno mencoba bangun serangan, menunjuk tadi, kita lihat Itno, umpan pendek saja, bayang-bayang oleh Asri, dan lagi-lagi bola keluar lapangan pertandingan, jadi lemparan ke dalam, lemparan ke dalam. Kuliah apa kang dokter? Kenapa sih? Ada apa pak? Lebaran yang dilakukan bola dipotong saja oleh pemain Telokutoro dan para pemain Paterino di sana kembali lemparan ke dalam bola meninggalkan lapangan pertandingan jadi lemparan ke dalam, lemparan ke dalam seorang bakul telah pegang bola. Rempahkan sudah beri yang beratau, kita lihat kau masih melakukan gerak tubuhnya berputar-putar, umpan menyapit berikan kepada pemain kita, lepaskan sudah beri kepada Astama, Astama masih memainkan bola, break bola ke belakang, sekarang pengertian bola dikuasai saja oleh pemain kita, lepaskan di dalam cukup kau. Tembakan kaki dari beratau, belum bisa mengenali sasaran, hanya mengakibatkan tembakan kau saja, untuk putra Borjuis, kita lihat pengambilan tangan-tangan berpunggung lima, itu Rabani mundur tiga langkah. Ayunkan sudah dengan kaki kanan empat kali berat mental kotoran kami sudah dihantam oleh mental berikan saja kepada Abi Mata lepas saja kami coba kembali dipatahkan oleh main daripada Rabani akan ke depan berikan kepada Nur akan ke tengah berikan kepada Telok Kutoro bekerja sama dengan Asun umpan mereka berikan kepada atau Nur Abi Mata ternyata masih melenceng sekitar setengah mili di rusuk tiang gawang atau sebelah kanan penjaga gawang Burwanto hanya mengakibatkan tembakan gawang saja untuk tutup kita lihat langsung saja ke depan namun sudah dihantam oleh pemain Nur angkat ke tengah berada Asrul Asrul masih menguasai bola dibayang-bayangi oleh pemain bakul ke dalam Asrul lepaskan sudah melebar berikan saja kepada Telok Utoro maafkan berikan saja kepada Nur angkat saja muncul kenal berikan saja kepada pemain Pak Cerino bola ditahannya putar belakang berikan kepada Asrul di sana kembali dapat dipatahkan oleh pemain belakang dari RW7 hanya mengakibatkan lebar ke dalam saja di sektor belakang kanan di daerah RW7 kita dilemparan ke dalam siapa yang akan melakukan upaya itu Agung akan tengah dan meminta bola namun ditahan oleh pemain belakang dari RW7 kita yang membangun serangan berputar-putar di sana namun ada pemain Ahiri mencoba bangun serangan namun kembali dapat dipatahkan saja oleh pemain Karsiman Arsuman umpan ke depan berikan saja kepada Omi Bahabol mencoba bangun serangan langsung saja melebar menuju ke lati ada mendak umpan ke tengah ada Ajun di sana satu saja jauh melebar berikan saja kepada Ami Mata umpan ke depan berikan kepada Astama dibayang-bayang oleh Rini dan dibuang saja jauh melebar meninggalkan 8 permainan hanya mengakibatkan umpan saja kita lihat tapi mas saya laris banget ini bang Ami Mata berikan saja kepada Astama mencoba bangun serangan dan rupanya bola terlebih dahulu telah meninggalkan lapangan pertandingan hanya mengakibatkan sepak pojok atau tembakan keburu kita lihat supaya akan melakukan rupanya nomor punggung 17 yaitu Abinata telah meletakkan bola pengambilan cangancang langsung saja melebar Ayu sudah dapat kita lihat Wisnu bola ditahan sebentar melakukan waktu punya ada Agung di sana satu saja ke depan namun kembali lemparan ke dalam lemparan ke dalam nomor 11 sudah lakukan angkat ke tengah beri pada Aji langsung saja putar ke hampir saja saudara di atas kulit kawan yang dikawal oleh pacar Andika sekitar 2 cm saja kita lihat hanya tembakan gawang sementara pemain belakang Karsuman telah meletakkan bola antang-antang ayunkan sudah menangkan kanan melewati dari setengah kirim mencoba kepada Omi Bahabur lepas dia tepat sekali ke Omi Bahabur mencoba mengejar bola dan rupanya apa yang terjadi rupanya salah satu pemain telah tercetak itu pemain Omi Bahabur mudah-mudahan tidak terjadi apapun pelanggaran kecil terjadi untuk RW9
Kebalik, golongannya kebalik. Enggak, iyalah. Lapak. Anu enak apa yang jaluk lah? Oleh pemain Guntoro nomor punggung telah meletakkan bola menampilkan tangan. Siapa yang akan dituju rupanya? Langsung saja jatuh ke depan kotak penalti, namun penjaga gawang dengan tenang keluar dari sarangnya dan bola ditangkap saja oleh penjaga gawang Purwanto. Langsung saja umpan berikan pada Astama tepat sekali, namun sudah diberikan oleh pemain Haji dari sana. Namun rupanya terjadi pelanggaran tersebut. Cara tembakan bebas saja, bola telah digagapi oleh pemain Ajun. Ajun mundur ke langkah ancang-ancang, ayunkan sudah bola jauh melebar menuju kotak penalti, namun bola dipotong saja. Ada mencoba angkat saja menuju kotak penalti berbahaya dan bola dibiarkan saja meninggalkan lapangan pertandingan. Menjadi tembakan gawang saja sementara untuk RW 9. Arsiman telah meletakkan bola ancang-ancang, ayunkan sudah bola melewati garis tengah, namun Zan membentur kepala daripada Bakul, berikan kepada pemain Bisnu untuk membangun serangan. Lakukan kartu pula umpan melambung menjaga perhatian. Yes. Tembakan bebas saja untuk RW 9. Karsuman telah mengambil tangan kan, mundur 3 langkah. Lepakan sudah jauh melebar, siapa yang dikicu? Itu pemain Nur di sana, salah pengertian bola dikuasai saja oleh pemain Adinata. Kalau umpan terobosan, berikan saja kepada kawan, mencoba mengejar bola di arah sana. Lagi-lagi dibuang saja oleh pemain belakang Rabani, maka terjadi lemparan dalam saja. Kita lihat, lemparan dalam, sementara untuk kawan 7, sementara Gambir atau Adinata telah memegang bola, angkat bola tinggi-tinggi. Lepakan sudah kirimkan ke tengah menuju kotak penalti, namun ada jejak di sana. Kembali bola dikuasai Adinata, lokal dak tepungnya. Wah, namun lepas dia kontrolnya, maka terjadi tembakan gawang saja. Sementara meninggalkan lapangan pertandingan, tembakan gawang saja untuk RW 9. Pergantian pemain. Anwar masuk menggantikan saudara Nur nomor punggung 16. Anwar masuk menggantikan Nur dari RW 9. Sebelah Raban ancang-ancang, lepaskan sudah tepat sekali pada pemain Agung. Bola ditatakan cacah oleh pemain Kau Asur, lepaskan sudah kirimkan ke depan beberapa Robin Bahabu. Dipatahkan lagi oleh Ajun, track down yang kebelakang berian pada pemain teman. Bola dikejar oleh pemain Asrul, bola ditahan sebentar, masih berputar-putar di arah sana. Ya teman yang sedang pergi bebas, lepaskan sudah meluncurkan, berbahaya lepaskan. Dan akhirnya masih dapat diselamatkan saja oleh pemain belakang dari RW 7, hanya memanfaatkan tembakan penjuru saja di rusuk sebelah kiri penjaga gawang Purwanto. Kita lihat nomor punggung 7 Dano Pintoro telah menghadapi bola. Kita lihat Toro mengambil ancang-ancang. Toro telah mengambil
gelandangan angka 3-3 pemain berada dalam kotak penalti lepas itu sudah tepat kali juga. Sayang sekali tendangan yang cukup keras dan akurat dilakukan oleh pemain nomor 15 itu Asrul belum bisa mengenali sasaran, hanya tendangan kurang saja untuk RW 7 masih satu sama saudara. Lepas sudah pemain belakang tulang kiri dan kaca melebar berada di tempat tepat sekali. Bola telah dikuasai saja oleh pemain RW 7 mencoba berayak menutup. Ah, dibuang saja oleh pemain belakang Anwar. Terjadilah lempar ke dalam. Kita lihat.